saja. Support dari masyarakat yang ada di itu, masyarakat punya lebih enjoy lagi, mereka bisa. Mantan kapten tim Persipura Jayapura yang saat ini menukani tim berjuluk Mutiara Bakau, Persewarwaropen Edward Ifak Dalam, meminta dukungan dan support dari seluruh masyarakat Papua untuk mendoakan tiga tim asal Papua, yaitu Persipura Jayapura, Persewarwaropen, dan PSPS Biak Numfor di kompetisi Liga 2 Sepak Bola Indonesia yang akan bergulir pada Agustus mendatang. Permohonan Edu itu disampaikannya usai melakoni sesi latihan bersama Jeffren dan koleganya di lapangan sepak bola Agrapura, Kota Jayapura, Senin 18 Juli. Pelatih yang sukses bersama tim sepak bola PON 20 Papua itu mengatakan, dukungan dan support sangat dibutuhkan oleh penggawa-penggawa sepak bola Papua yang akan bertanding di markas mereka masing-masing. Di Stadion Lukas NMB, ada tim Persipura Jayapura, sedangkan Stadion Mandala akan menjadi home base pasukan Mutiara Bakau Persewarwaropen dan Stadion Cendrawasih Biak sebagai markas PSBS Biak Numfor untuk menghadapi lawan-lawan mereka. Edu berharap jadwal pertandingan Persipura dan Persewar yang dikeluarkan PSSI tidak bersamaan, sehingga masyarakat di kota dan kabupaten Jayapura dapat menyaksikan pertandingan kedua tim menghadapi lawan-lawan mereka pada hari yang berbeda. Sekarang kita, walaupun ini juga milik orang Papua itu, yeah. Sehingga apa, kita butuh dukungan, butuh support dari masyarakat yang ada di tanah Papua, khususnya yang ada di Kota Jayapura ini. Ya, kita ada dua tim yang akan bermain di sini. Mari kita support dua tim ini sama-sama. Supportlah Persipura, supportlah juga tim Persewar, dan juga ada PSBS di Biak itu. Tiga tim ini harus disupport yang baik. Mudah-mudahan kita tidak waktu pertandingan itu kita tidak bermain di hari yang sama, sehingga apapun masyarakat juga punya hiburan. Iya. Ada dua pertandingan yang mereka bisa lewati dalam setiap minggu itu, masyarakat punya lebih enjoy lagi, mereka bisa ada hiburan buat mereka, dan menjadi satu cerita yang indah bahwa kedua tim yang ada bermain di Kota Jayapura ini ya selalu punya sesuatu yang baik yang bisa menghibur masyarakat di Kota Jayapura. Mudah-mudahan Persipura di Stadion Lukas NMB sana juga punya mendapat roh yang baru, bisa membuat stadion itu jadi angker buat setiap lawan juga yang datang di sana. Dengan bergulirnya kompetisi Liga 2 yang diikuti oleh Persipura, Persewar, dan PSBS Biak akan menjadi hiburan tersendiri bagi seluruh masyarakat di Papua. Tim Liputan JTP melaporkan.